Organisasi Intelijen Nasional Turki atau MIT berhasil menggagalkan upaya Badan Intelijen Israel bernama Mossad yang menculik hacker pro-Palestina. Hacker tersebut terkenal di Palestina karena rekam jejaknya pada tahun 2015 yang berhasil mencegat Iron Dome Israel. Diketahui sosok peretas terkenal Palestina itu bernama Omar A. Tindakan Omar secara signifikan membantu Brigad Al-Qassam sayap senjata Hamas dalam melakukan serangan rudal terhadap Israel menempatkan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Namun ia berhasil diselamatkan sesaat setelah diculik oleh Badan Intelijen Israel karena menjadi dalang dibalik gagalnya peluncuran rudal Israel. Mulanya ia dijebak oleh Mossad dengan tawaran pekerjaan yang menguntungkan. Ia kemudian diculik di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengalami penyiksaan brutal oleh Mossad. Setelah mengetahui penculikan tersebut, para pejabat Turki dengan cepat bekerja sama dengan pasukan keamanan Malaysia. Mereka berhasil menemukan kabin terpencil dan menyelamatkannya. Operasi ini mengakibatkan ditangkapnya 11 tersangka yang terkait dengan penculikannya. Pasca penyelamatan, Omar dengan selamat dikembalikan ke Turki dan ditempatkan di rumah yang aman oleh MIT. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.